cewek ini lagi asik mau foto selfie di bawah pohon. Eh, di belakang ada tupai cilik yang mau ikutan dong sampai udah pose segala. Nah, cewek ini yang lihat hasilnya langsung kesel. Ini tupainya ganggu aja deh, dia crop tuh hasil fotonya. Cewek ini kelihatan puas, tapi tupainya kena mental guys. Dia sedih karena fotonya di crop. Dan pas banget nih, kibasan ekornya kena ke sarang lebah. Terus jatuh dong dan langsung nempel ke kepala cewek ini. Kacau banget, digigitin lebah dah. Sampai akhirnya si cewek harus dibawa ke rumah sakit. Satu wajahnya ditutupin perban. Dan pas perbannya udah bisa dibuka, ini dokternya sampai shock. Sahabatnya juga kaget lihat wajah cewek itu. Ternyata abis gigit lebah justru wajahnya jadi glow up guys. Duh, untung aja ya.